Untuk membuat lampu seperti tadi, saya hanya pakai modul ini ya, CR7 dan saklar 4 kaki. Untuk cara pemasangannya begini. Ini modul CR7 ya, modul strobo. Itu ada 5 kaki. Ini ada 2 kaki warna kuning. Itu disambung kabel ya. Ini kaki yang kuning, terserah mau yang kuning ini, yang gini, sama aja ya. Itu disambung 3 kabel. 3 kabel ini nih. Ini ada 3 kabel. Dan yang ini 2 kabel ya. Saya ulangi, ini 2 kabel, ini 3 kabel. Terserah masuk pasangnya mau yang 3 kabel sebelah sini, nggak apa-apa. Dan ini yang kabel merah kecil, yang merah ini nggak dipakai ya. Jadi digulung aja. Yang dipakai merah strip hitam. Ini ingat ya, ini nggak dipakai. Selanjutnya, ini kabel kuning yang 2 kabel ini, itu salah satunya masuk ke saklar ya, kaki saklar ke, terserah mau sebelah sini atau sebelah sini, sebelah sini ya. Berarti yang sampingnya itu dikasih kabel. Nah, seperti ini ya. Dan kabel ini kasih sekun seperti kayak gini. Selanjutnya kabel yang kecil ini, yang hitam strip merah ini ya, masuk ke kaki saklar sebelahnya. Ini ya. Tinggal saklarnya tinggal satu kaki, ini bakal nanti ke masa atau rangka motor. Oke, ini perakitan sudah ya. Ini kabel sen kanan dan sen kiri ya. Ini soketnya. Untuk lampu senja, kabelnya itu copot aja ya. Ini kabel lampunya copot aja. Karena ini motor masih arus AC, jadi copot aja. Dan ini kabel kuning yang disambung 3 kabel ini. Disambung ke ini ya, kabel yang dilepas ini, lampu senja. Ya, seperti ini ya, dan disolasi. Oke, jika sudah. Jadi yang 3 kabel ini tinggal 1 kabel ya. Tinggal 1 kabel ini. Ini buat nanti. Dan yang 2 kabel ini, yang kuning. Yang 2 kabel ini ya. Itu yang satu ke sen, mau sen kanan atau sen kiri sama aja. Ini saya pasang di sini. Ini kabel sen di tengah ya biasanya, kalau Yamaha. Selanjutnya, ini kabel yang dari modul ini, yang kuning ini. Ini masukkan masuk saklar, ya, yang sampingnya. Itu ke lampu sen ya, kabel lampu sen. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke motor. Dan ini soket pasang kembali ya. Dan kabel merah ini yang rada gede, yang dari modul ini ke kaki flasher kode B ya. Digabung seperti ini ya. Dan untuk yang kaki kuning yang 3 kabel ini, tinggal 1 kabel, itu ke kabel rem di sini ya. Kabelnya warna biru strip kuning. Saya dari sini aja. Jangan yang sebelahnya, yang coklat jangan, itu outputnya. Tapi ini inputnya. Nah, seperti ini.
tinggal satu kabel, yaitu yang di saklar. Ini yang di saklar tinggal satu kabel ya, yaitu ke rangka atau ke masa. Ini saya sambung. Perhatikan ini kabelnya ke rangka ya. Itu saya sementara sambung di sini. Dan sudah selesai. Dan hasilnya seperti ini. Nyalain. Nah, itu strobo ya, strobo jadi hazard. Jadi flip-flop juga. Belakang juga cakep ya. Belakang jadi flip-flop. Nah, sekarang matiin. Nah, sekarang saya nyalain kiri. Jadi saya normal ya. Kalau belakang normal, otomatis depan juga normal, sen kanan juga normal. Nah, normal ya. Nah, sen matiin. Sekarang mesin nyalain. Motor normal ya. Saklar hazardnya di klik. Kalau nyala seperti itu ya, remnya pencet rem. Kalau direm seperti ini jadinya. Nah, lepas remnya jadi kayak gitu ya. Depan juga normal. Hazard strobo ya. Jadi normal semua ya. Oke, ini dulu dari saya. Barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.